Bila Sherif hari tu dia selesaikan kes pemprosesan dadah Man, King Man yang besar tu dah settle lah masalah kejenayah dadah di Brohaven ni. Tapi rupa-rupanya semakin ramai pengedar dadah, semakin ramai pengisap dadah di Brohaven ni. Aduh, tapi ada benda yang lebih menyakitkan kepala saya. Tak boleh ni. Saya kena call semula Sherif Harid ni. Dia kena turun balik bertugas. Dah tak boleh cuti dah dia. Saya nak call dia jap. Siapa call ni? Aduh. Hello. Apa ni? Saya ni baru bangun tidur. Itu polis. Ya, tuan. Saya kena pergi menghadap tuan sekarang. Saya baru bangun, tuan. Bagi saya masa dalam 20 minit, boleh tuan? Okey, tuan. Terima kasih. Aduh. Bukankah saya tengah bercuti ni? Dah selesaikan kes geng Man tu. Apa kes lagi ni? Bro Evan ni banyak sangat kes lah. Hai, nak mandilah dulu. Mana toilet saya? Mana? Oh, kat sini rupanya. Macam biasa lah korang. Malulah saya. Dah. Keluar. Okey. Dah siap dah. Muka dah serius dah. Tiba masanya. Sherif Harid mula beraksi. Tapi tak tahu kes apa ni. Macam-macam lah Bro Evan ni. Rasa macam nak pindah. Kereta saya kat sini lah. Lamborghini. Tapi macam biasa lah. Kereta pinjam. Gerak lu. Dahlah kereta pinjam, kereta laju. Tapi ofis dekat je. Aduh, tapi tak apalah. Kita bawa slow-slow je lah. Wah Allah, accident. Maafkan saya. Tak apalah. Kereta kerajaan semua kan. La. Ini adalah hari yang paling menyakitkan, guys. Kenapa? Kalau masuk je office ni, semua main ML. Tengok tu. Hello guys, today we will be playing Roblox. Dah jadi polis pun masih main Roblox lagi. Bila lah masanya saya nak siasat diorang ni semua. Sarah buat apa Sarah? Sarah je rasanya. Yang buat kerja ni, yang lain semua main. Oh Allah, main game, main ML. Main FF. Aduhlah, polis-polis sekarang ni kan. Dia kata, jangan percaya polis yang tak makan rasuah. Betul. Jangan percaya. Tak tahulah apalah. Ini siapa ni? Tak baru kita ke? Asyik main phone je. Malahlah. Sebab ketua polis nak jumpa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ketua. Kenapa ketua? Kenapa panggil saya? Sherif Harid. Macam ni Sherif Harid. Setelah awak menangkap gangster Man dan juga rakan-rakan dia tu, kalau awak nak tahu semakin ramai lagi penjual-penjual dadah dan juga pengguna-pengguna dadah di Brookhaven ni. Tapi ada sesuatu yang lebih menakutkan. Tapi nantilah saya bagi tahu awak. Saya nak bawa awak dulu pergi tengok berapa ramai pelagi-pelagi dadah yang kita dah tangkap. Serius lah. Ramai ke? Jom kita pergi tengok. Saya nak tengok juga muka-muka penagi-penagi dadah baru di Brookhaven ni. Boleh saya... Allah! Perempuan pun ada. Sampai baring-baring macam ni. Tuan. Ini tak boleh dibiarkan ni, tuan. Dia panggil saya buta pula. Ada lagi? Kat mana? Kat sini? Mana ada? Aduh, ketua polis pun hilang. Macam mana boleh hilang ni ketua polis? Tapi ketua polis tadi kata kan, ada lagi yang lebih membimbangkan selain daripada penagih-penagih ni. Ya, betul tu. Sebenarnya, bukan penagih-penagih dadah ni yang memeningkan saya. Tapi, ada orang yang digelar sebagai Mad Killer.
Ia membunuh pengedar-pengedar dadah yang membagi dadah kepada mereka-mereka ni semua. Ha, dia telah membunuh, tahu tak? Hai, negara kita ni ada undang-undang. Tapi dia buat keputusan sendiri. So, disebabkan itu, saya memanggil awak, Sheriff Harid. What? Serius lah? Mad killer eh? Okay, baik-baik tuan. Saya akan cuba siasat dan buat yang terbaik. Tapi macam biasa lah. Kalau saya perlukan bantuan daripada ketua polis, saya akan call dan minta bantuan serta-berta. Baik tuan. Saya akan gerak dulu lah. Saya nak buat dulu siasatan pertama saya. Aish, macam mana ni? Ya Allah, makin ramai weh. Sekarang ni kan, saya nak buat apa eh? Buntu juga ni. Tiba-tiba wujud mad killer pula. Buat bunuh pula tu. Kalaulah dia tangkap, bawa ke balai polis, kan senang kerja saya. Macam-macam lah dunia sekarang ni. Aduh, pening kepala saya. Siapa telefon ni? Hello? Ayah saya. Saya Sheriff Harid bercakap. Kenapa? Hah? Ada mangsa mad killer? Pengedar dadah? Paling gangster? Telah pun mati? What? Di belakang bank? Baik. Saya gerak sekarang. Wow. Jom. Inspector super good. Jom bawa saya pergi belakang bank. Oh, serius lah. What? Uish, mad killer buat kerja diam-diam, guys. Ni tak boleh jadi ni. Aish, macam mana lah ni eh. Tapi tak apa, saya cuba siasat sebaik yang mungkin. Dah sampai. Ya Allah, ternaik pula. Uish, mana ni tuan? Ini dia eh. Susah ni, mayat ni pelik. Uish, ini macam baru je ni. Tapi kan, saya rasa jenayah mesti di kalangan orang yang profesional. Mungkin juga polis. Tapi tak apa. Okey semua, saya rasa kita akan buat siasatan dengan lebih terperinci. Korang boleh settlekan mayat ni. Bersihkan tempat ni. Jangan biarkan ada darah-darah ataupun apa. Jangan biar orang awam terkesanlah dengan ni. Jangan bagi tahu orang awam. Boleh. Bawa dia. Aish, pelik betul lah. Macam-macam lah sekarang ni. Okey. Yang saya ikut tadi van tu tak apalah. Ada motor ni. Saya naik motor dulu. Aduh, Inspector Nas ni pun main naik je lah. Dahlah berat Inspector Nas ni. Nak buat apa sepanah tu Inspector Nas? Ya Allah. Macam-macam lah guys. Police break heaven ni. Buat saya sakit kepala lah. Rasa-rasa saya nak pindah pergi live Topia lah macam ni. Geramnya saya. Aduh, macam mana saya nak selesaikan benda ni eh? Sebab mayat tu sedikit pun tak ada tau. Tak ada kesan-kesan yang menyebabkan kita boleh tahu siapa pembunuh dia. Saya yakin guys. Saya yakin. Ini mesti kerja polis juga ni. Tidak apa. Sabar. Saya rasa dia ni. Tak apa. Mula hari ni aku akan siasat sorang-sorang. Siaplah korang. Pening betul lah jadi sheriff kat Blue Heaven ni. Tapi kan, tengok mayat tadi tu, saya rasa betul lah. Memang polis yang buat kerja tu. Tidak apa. Saya dah kata saya akan siasat malam ni. Ada dua pegawai polis yang saya rasa saya nak siasat. Tapi kalau sempat lah. Rasa dapat sempat satu je kot. Sekarang ni dah pukul berapa? Siapa pula ni? Berani dia naik atas botol saya. Tak apalah. Ni slow-slow jap. Rasa ni rumah dia. Sekejap, siapa ni? Okey. Inspector super good. Sekejap. Dia tengah tengok TV. Survival. So rasanya dia terkecuali. Tapi ada satu inspektor lagi. Tapi saya tak tahulah mana rumah dia.
Lama. Itu Inspektor Rui lah. Dia pergi mana tu? Ish. Tapi saya tak ada masa nak siasat dia. Tapi pelik juga ni. Malam-malam macam ni keluar berbaju hitam. Eh, tak apalah, Inspektor Rui ni dia senyap je. Mungkin dia ke? Ish, tak ada apalah. Dah lah. Saya nak tidur lah. Penat lah saya kerja je. Aish. Tidur dulu. Hello? Ayah saya. Saya Sheriff Farid. Kenapa? Ada mayat lagi. Kali ni di belakang. Wait. Dekat je tu dengan kita. Belakang hospital. Okay, on the way. Eh, semua. Jom. Ada mayat dijumpai lagi lah. Let's go. Tapi kali ni kita jalan kaki je lah. Ah, mana-mana. Dekat je. Kata dari sini. Wih, semakin berani. Mad killer ni eh. Eh, siap lah dia. Ha, mana cik? Aduh, polis-polis ni. Ah, Inspektor Super Good. Kat mana eh? Oh, kat sini. Siapa yang jumpa ni? Inspektor Rui. Awak yang jumpa eh? Ah, okey, baik. Oh, nampaknya dia bunuh dengan cara yang sama je lah. Apa yang jadi ni, Sheriff? Ah, ni, dia ni pengedar dadah. Macam biasalah. Mad killer lah yang bunuh dia ni. Awak tahu kan siapa mad killer? Tak tahu? Siapa laporkan? Tak tahulah, ada orang call saya. Tapi tak apa, saya semakin tahu siapa yang buat ni. Dia ni adalah pengedar dadah yang terbaru. Dan akhirnya mad killer telah pun membunuh dia. Mad killer eh? Ingat saya tak tahu awak siapa sebab semalam saya nampak awak keluar. Okey, anggota, kemaskan semua ni. Jangan sampai orang awam takut. Saya rasa saya dah tahu dah siapa ni. Jelas awak sebenarnya adalah mad killer. Inspektor Rui. Hello? Ya? Hah? Mad killer telah dijumpai? Dia berada di sebuah rumah usang bersama penjenayah. Pengedar dadah utama. Dia nak bunuh pengedar dadah tu. Okey, semua. Jom gerak. Kita kena pergi gerak ke rumah ujung sana tu. Yang ada rumah usang tu. Mad killer ada kat situ. Gerak. Gerak cepat. Get ready guys. Keluarkan semua senjata. Tak kisah apa yang berlaku. Kita kena hapuskan mad killer ni. Saya rasa betul lah. Mad killer ni adalah Inspektor Rui. Okey, move. Masuk, Inspektor Rui. Saya dah tahu sebenarnya awak adalah mad killer di tempat ni. Dah. Baik awak menyerah diri, Inspektor Rui. Angkat dia. Angkat tangan. Dah diri, guys. Awak penjenayah. Nasib baiklah umur awak panjang lagi. Itu orang dapat maklumat. Dah. Tapi dia pun kena bawa juga, guys. Dua-dua bawa pergi balai. Mad killer dan juga penjenayah ni. Tolong tangkap saya. Iyalah. Memang awak kena tangkap lah. Kalau tak awak dah mati dah tadi. Hei, dah bawa. Gerak. Alhamdulillah. Weh, insaf dah pengedar dadah ni. Baru nak kena bunuh oleh mad killer dan insaf. Bagus. Dah. Masuk. Masuk dalam ni. Alhamdulillah. So, senang je sebenarnya. Kita perlukan mata-mata je. Akhirnya, semuanya telah pun selesai. Mad killer sebenarnya adalah Inspektor Rui. Ketua. Macam ni lah ketua. Lepas ni ketua, kita kena fikirlah ketua. Macam mana nak cari pegawai polis yang sebenar. Tengok Inspektor Rui ni. Sebenarnya dia budak baik. Tapi dia telah tersilap langkah. Kenapalah dia buat macam ni? Korang semua ingat eh. Negara kita ni ada undang-undang. Jangan buat undang-undang sendiri nanti menghancurkan diri korang semua. Baiklah guys. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Jangan lupa like, share dan juga subscribe. Bye-bye. Kalau korang nak video lagi berkaitan dengan Sheriff ni, korang boleh like, share dan juga subscribe. Dan pastikan guys. Pastikan korang share, like dan juga subscribe. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Dah. Jom. Mana dah penyelenggaraan?
susah tu. Ha, padam muka. Hampir-hampir lagi jauh dia melayang. Hai, Inspektor Roy. Hai, bye-bye semua. Assalamualaikum.